Kemudian yang dari pembawa memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara pertama dan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bersama terdakwa nama lengkap Tan Teo dan kesemanan sebagai mandu dalam amal putusan ini. Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Profesor Dr. Panandi Masution, Tia Ahel Akbar Masution S.A.L.M., M. Satria Sibu S.A., Indra Nathan Kusnadi S.A.M.H., Esther V.A. Pakar Labowo S.A., Andar Beni Imam Adioso S.A., Narendra Pamatia S.A., Maklon Etodik S.A., Aurea Karina S.A., Pak Farid S.A., Kurato Aini S.A. L.M., Bila S.A., Yusuf S.M.S., dan Amar Tadu S.A. Masing-masing advokat dan dokter hukum pada kantor advokat Pak Nenggul Masution yaitu menolak keberatan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa seluruhnya memerintahkan penuntut umum untuk menyidangkan persidangan perkara nomor 101 dari pertemuan dan penyelidikan perlawan atau dalam TO dan menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya, untuk umum telah mengajukan para saksi dan terhadapkan pelanggar persidangan di bawah sumpah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu para saksi terdiri dari saksi Agung Hakim, saksi Laura Bancin, saksi Sutrisno, saksi Amir bin Magwin, saksi Adi Firdaus, saksi Syafaruddin H.S. bin Hasan, saksi Sardi Mansuragi alias Mamata, saksi Arifin, saksi Dong Temeng, dan saksi Daniel Suparan Gersinggam, dan menimbang berdasarkan keterangan tersebut terdakwa telah memberikan tanggapan sebagaimana telah dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum juga telah mengajukan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu ahli Insinyur Sri Ambar Kusumawati M.Si. sebagaimana keterangannya dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan oleh karena penuntut umum tidak dapat menghadirkan ahli tersebut untuk memberikan keterangan di dalam persidangan, penuntut telah membacakan keterangan ahli yang telah memberikan keterangan dan penyidik sebagai materi dalam acara pemeriksaan BAP yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut, yaitu keterangan ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haris Isha M.Hum sebagaimana keterangan di dalam ini. Menimbang bahwa terhadap ahli yang dibacakan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan keberatan dalam hal ahli tersebut dalam berita acara pemeriksaan BAP memberikan sumpah di bawah ini pada tanggal 7 Oktober 2013 sementara ahli tersebut telah memberikan keterangan pada tanggal 7 September 2013 sehingga keterangan ahli yang dibacakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan keahlian yang bersangkutan. Menimbang walaupun kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya, masyarakat berpendapat bahwa mencermati acara penyimpan ahli yang diberikan di depan penyidik, masyarakat berpendapat bahwa keluarga sudah diterima dan menyatakan ahli yang dibacakan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat akan menentukan terlebih dahulu beberapa unsur yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keempat dan apabila unsur ini juga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pertama dan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dan unsur kelima. Unsur ketiga melakukan usaha budaya dalam perkebunan dengan luas lahan tertentu dan atau usaha industri penghasil perkebunan dengan kapasitas tertentu. Lima, bahwa unsur ini tetap bersifat alternatif maupun kumulatif, yaitu menyangkut usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Mencermati fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini akan difokuskan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam frasa melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Menimbang bahwa setelah memperoleh izin lokasi, maka pihak PPAD mulai melakukan pembangunan perkebunan PKP pada nilai kecil seluas 5-4 hektar dengan melakukan kegiatan pembukaan lahan
yang meliputi pekerjaan kemas tumbang, membuat jalur tanam, membuat parit berjalan, membuat lubang tanah, dan staking. Lima, bahwa saya boleh sebut atas sebagai menurut kesimpulan, bahwa saya norma setiap orang adalah pasal 461, junto pasal 1, nomor R5, nomor 14 tahun perkumunan, adalah ditujukan kepada orang perorangan selaku warga negara Indonesia yang merupakan pelaku usaha perkumunan yang mewakili perusahaan perkumunan, atau apabila orang perorangan tersebut juga merupakan WNI, maka badan hukum atau korporasi yang didirikan menurut hukum Indonesia tempat orang tersebut berkedudukan sebagai pengurus dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sehingga walaupun undang-undang tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa badan hukum atau korporasi adalah korporasi hukum, dengan mengatakan tersebut pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau korporasi atau badan hukum atau korporasi pelaku usaha perkumpulan tetap dimungkinkan untuk dilakukan. Bahwa kewajiban untuk memiliki IUP sebagaimana masalah untuk ini adalah terletak pada Toptan S dan berdasarkan fakta persidangan bahwa kegiatan pembangunan kebun terutama dan pengelolaan kebun sawit dengan pola KKPA oleh PPAD untuk kepentingan Toptan S dan dalam hal ini Toptan S selaku pihak yang wajib memiliki IUP tersebut ternyata tidak memiliki IUP sebagaimana masuk dalam pasal 17 undang-undang tentang perkebunan. Lima, bahwa berdasarkan kewajiban pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur maka unsurnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dalam pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 1 undang-undang RI nomor 24 tahun perkawinan junto pasal 55 ayat 1 tidak mengandung pidana yang dapat hukum berdakwa tidak terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Lima, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum dan saat ini terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ditemukan alasan lain yang sah agar terdakwa tetap ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan dan terdakwa diberikan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan pangkat serta martabatnya. Nyatakan terdakwa Tan Keong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dipidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dan dakwaan tunggal penuntut umum. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya. Nyatakan barang bukti berupa 1. Areal perkebunan KKPA Kota Sejahtera yang terletak di Desa Bandelo Kecil, Kecamatan Perlawan, Kabupaten Perlawan sebagaimana dalam amar putusan ini nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 123 yang merupakan dokumen pendukung dalam pengadilan dalam perkara ini masing-masing akan diberikan barang bukti umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dalam terdakwa Go Teme dan mengembangkan dia perkara kepada negara. Demikian diputuskan dan dalam pengesahan masing-masing pengadilan berlawan pada hari Jumat tanggal 18 bulan Juli tahun 2014 oleh kami Ariko H. Stangis MKN sebagai hakim ketua majelis Bangun Sadi Tarawih SMH dan Ria Ayu Rosalis SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari Senin, hari ini Senin, tanggal 21 bulan Juli tahun 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum oleh hakim utama tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dengan dibantu oleh panitra pada pengadilan perlawan serta dengan dihadiri oleh penuntut umum pada pengadilan perlawan serta dengan dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukum.